beli offline-nya, kakak mau beli malam ini juga nggak? Mau beli yang mana? Kalau kremes ada di Ayam Goreng Bugisan Jogja. Yang Jogja yang pusat ya, kalau mau beli malam hari ini. Terus kalau misal yang Bolenpia, Jogja, terus Bolu Kukus, itu sekarang lagi ada di Pendopo Lawas. Soalnya abang lagi ngamen di sana, jadi produknya ada di sana. Hayuk, sekalian nonton. Nabila, salam dari Malaysia. Halo, Malaysia. Ada Itik, makan kedondong, cakep. Kamila cantik, sapa aku dong. Halo Kamila nih, aku gak bisa pantun. Aduh, gak jago pantun. Ah, ini aku lagi makan, lauknya kremes pedas cabai hijau. Yang ini. Ini salah satunya produk kremes pedas yang best seller nih. You should know. Wait. Yang mana ya? Mana guys? Cabai hijau nih. Ini banyak banget yang nanyain. Kremes ayam yang pedes tapi yang cabai hijau nih banyak yang jadi favorit nih. Yang best seller apa? Yang best seller kak, ini tergantung selera nih kakak. Kalau misal produk kremesnya itu yang best seller yang original sama yang ini cabai hijau. Terus kalau yang Bolenpia Jogja itu yang best seller kacang hijau sama coklat keju. Terus kalau yang Bolu Kukus istimewa itu yang best seller adalah brownies coklat dan original keju. Nih, terus kalau yang ini masing-masing nih, kalau yang ini ada kriuk kentang, ada macam-macam lah di situ. Ini masih full nggak sih ini? Stoknya coba Nabila cek ya. Nabila mau cek stok dulu. Oh, ada semua guys. Kulit, kriuk kulit ada, masih kriuk usus masih, kriuk cakarnya masih. Let's go. Kalau Bolu Kukus tahannya sampai 1 minggu aja. Jadi kalau misal pengirimannya estimasinya itu kakak di tempat ke tempatnya kakak itu lebih dari 1 minggu, kakak bisa chat ke kita aja ya. Brownies kukus keju satu box dihabisin sendiri, bukan lagi. Emang gitu guys, karena karena nggak terlalu berat teksturnya, jadi nyemilin terus, jadi nagih. Halo Kak Amanda. Chatnya di mana? Chatnya bisa di kalau Bolenpia sama Kukus, kakak bisa chatnya di sebentar. Gak ada di sini. Gak ada di sini. Masya Allah. Ha. Nih, kakak. Aku ada paper bag-nya. Chatnya ke sini. Ke sini, ke sini. Satu, dua, tiga, cekrek. Ke situ ya, kalau Bolenpia sama Bolu Kukusnya. Lalu, kalau mau chat by, tapi sebenarnya kalau yang kremes sama kriuk AGB ini, kriuk AGB sama kremes ayam AGB tuh guys, kalian bisa langsung aja cekan lewat sini karena expired date-nya lama, jadi mau dikirim kemana juga oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kamila. Wah, ada Kamila di sini, ada Kamanda di sini. Pengiriman ke tempatku lebih dari 1 minggu. Coba chat ke kita ya, Kak. Nanti kita kenapa kok aku saranin yang masanya pengiriman itu lebih dari 1 minggu chat ke kita karena kita bisa pilihkan ekspedisi yang lebih cepat. Gitu. Ke Sumedang cepet 2 hari sampai enak lembut. Tuh. Terima kasih. Mau COD. Kayaknya
kalau kermes bisa ya, kalau kermes sama kriuk bisa COD ya. Tapi kayaknya kalau misal yang bolonpia sama bolu kukus nggak bisa COD deh guys. Kompetnya Mama Mil ada semua di sini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa COD tapi mahal. Amanda, terima kasih. Belum dilempar paus, cakep. Bukan pantun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, usia kandungannya sekarang berapa? Alhamdulillah, sudah masuk 8 bulan, Kak Mila. Hai, ada Kak Mila, ada Kak Amanda. Berpaus-paus ria malam hari ini, terima kasih. Oh iya, ada kalender juga, guys. Jadi kita ngeluarin kalender, guys. Ini loh. Nih, buat yang butuh-butuh kalender kan. Shit. Nah, ada sih kita. Aku ini. Ini kalender kita yang kalender meja. Udah pada punya belum? Tim Gaputer sudah pada punya belum? Udah pada ngelis belum? Trisna Lovers semuanya. Udah pada punya belum kalendernya? Wajib punya loh. Iya, kalendernya nggak bisa jauh deh, guys. Tadi tuh mau sama nyetel musik tipsi-tipsi, boleh ya? Bentar, nyalain dulu. Nyala, HP-nya belum nyala. Mau, tapi jauh. Kami lah belinya sekalian sama kremesnya. Ayo ke Jogja tuh. Tuh diajakin ke Amanda ke Jogja. Kak Amanda, ikan cepat, ikan gabus. Uhuy. Sehat terus ya Bu Mil. Terima kasih. Amin. Sehat-sehat juga buat kakak. Nabil HPL-nya kapan? Februari, insya Allah. Doain ya. Udah naik berapa kilo? 10. Sekarang kursi biasa live udah pindah ke kamar. Iya, soalnya kayak biar nyaman guys live-nya, biar bisa agak lama kan. Kayak kak, nah bisa lendet gitu kalau agak capek gitu. Semoga tanggal lahir dia bayi sama kayak aku. Kak Ayubi emang kapan? Tanggal berapa? Salam dari Gunung Kawi, hai! Malam, selamat malam. Kita mau coba mau sama coba dinyanyi-nyanyi lagi, boleh nggak? Semoga 26 Februari. Waduh, kejauhan. Lu Februari masih mungkin. Dedek bayi adalah anak yang kami besarkan lewat kota. Ma,
banyak loh onti-onti online-nya. Jadi bayi loh ini. Terima kasih ya. Semoga 14 Februari bareng sama Mama Mil. Amin. Amin. Amin banget. 14 Februari, Bil, nanti diberi nama yang ada aroma pemilunya. Enggak. No. Tanggal 11 aja ya, biar memang kalau Amanda 11 Februari. Oh iya, kita kan sama-sama Aquarius ya. Kak Mila nenek online dedek bayi. Emang iya, onti ah masih. Masih onti ya. Ayo jangan lupa Nabila lagi jualan guys. Anyways, ini udah masuk ke sini. Ya, padahal ada varian baru. Kayaknya belum Nabila masukin deh. Jadi kremes sama kentang kriuk kentang itu sebenarnya ada varian baru. Variannya rasa keju. Aduh, Nabila tadi belum masukin ke keranjang showcase. Gimana dong? Padahal Nabila malam hari ini sebenarnya pengen pamer itu. Kalau kriuk kentang sama kremesnya kita udah ada rasa keju asin sama keju pedas. Oh my god. Iya, ada kremes rasa keju. Oh, check out aja di akunnya Ayam Goreng Bugisan ya, guys ya. Kayaknya udah dimasukin di sana. Dipilih guys, ayo yang kriuk. Yang bolu. Yes, yuk akhirnya Aquarius ngumpul, yuhu. Free ongkir kah yang mana? Aku masih nunggu kremesan dan lain-lain. Ditunggu ya. Amanda udah check out yang ini belum keju. Aduh, belum Nabila masukin ke sini lagi. Itu enak banget, guys. Kan harus ngicipin. Itu beneran enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mama Mil. Halo, selamat malam. Aku cakap di AGB. Terima kasih Kak Amanda. Banyak-banyak check out. Siapa aku dong? Kak ada kalender? Iya. Ada kalender juga. Pokoknya di keranjang Mama Mil tuh namanya Palu Gada. Palu butuh gua ada. Asik. Udah cakap terima rasa keju. Terima kasih Kak Afifah. Kak harus merasakan betapa kejunya. Remes keju dan kentang kriuk keju. Palu gada nggak tuh? Iya. Mau kalender ada. Mau cemilan ada, ya kan? Mau yang agak berat, bolu ada. Ini bolu sama bolen tuh cemilan agak berat ya. Terus mau lauk ada, kremes. Mau cemilan ada. Spill etalase nomor 8. Bentar ya. Nomor 8 apa tuh? Number 8. Kremes kriuk level pedas level 2. Itu kremes yang pedasnya medium. Ya, bukan pedas sedikit tapi pedasnya medium. Itu cabenya yang cabe merah ya kalau yang ada levelnya. Karena kalau yang cabe hijau levelnya cuma 1. Itu setara dengan level 1-nya cabe merah. Jadi pedas sedikit kalau yang bentar guys. Kita cari musik dulu ya. Tunggu sesaat lagi. Apa guys? Ini lagu apa ya guys? Favorit banget rasa keju. Emang udah cobain? Emang udah nyampe?
Nunggu apa, guys? Yang penting atas sendiri lah ya ini. Kan kita masih nyoba-nyoba dulu. Aku udah beli kremes yang level 2, pedes banget, enak. Terima kasih, apalagi yang level 3. Yang level 3 tambah pedes. Emang yang level 3 tuh untuk orang-orang yang tingkat kepedasannya sangat lebih. Udah lahiran belum? Kalau pakai udah jalan-jalan sudah. Bulanku 2 box langsung habis, makanya jangan cuma beli 2 box, Kakak, apalagi buat bareng-bareng. Tidak sangat sangat tidak disarankan beli semuanya ini cuma satu ya, sama teman-teman. Apalagi untuk kecuali kalau misal di kos cuma sendiri, cuma buat sendiri gitu, oke lah. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan di rumah itu banyak yang nyomot gitu ya, dijamin itu kayak nunggunya sama ngabisinnya, cepetan ngabisinnya, guys. Bila due date-nya, tanggal 14 Februari. Doain semoga bisa tepat waktu. Aku baru kukus 2 box habis sehari. Sendiri? Buat sendiri? Emang iya? Rugi, guys, gak beli, enak banget kremes sama bolunya. Makasih, Camilla. Luka baru saat hatiku adalah kayak gini loh, guys. Udah tahu. Ini asin ya, guys, yang ini yang asin. Jadi ini itu ada beberapa rasa sebenarnya, ada yang manis juga, cuma ini yang inti priuk AGB ini yang asin. Judul lagu barusan, judulnya Tanpa Rasa Bersalah. Ini loh, intip tuh kayak gini, tau gak sih? Nasi, kerak nasi, apa ya? Nasi kriuk-kriuk gitu. Kayak nasi deh. Buat dari nasi. Rengginang tah? Bukan rengginang, beda. Bukan rengginang. Aa, teman Camilla pengen disapa sama namanya Kak Wiwit. Halo Kak Wiwit. Nasi kering, itu rengginang. No, bukan, beda. Beda sama rengginang, beda. Intip tuh lebih. Kerak nasi dikeringkan tuh. Iya benar. Saudaranya, saudaraan. Kalau sama rengginang, saudaraan. Cuma beda. Siapa Kak Wiwit dari Palembang, fan garis keras? Kak Wiwit. Rengginang mah dari ketan. Oh iya, itu bedanya. Aku gak tau beda bahan ini ya, guys, maaf. Intip itu kerak nasi yang dikeringkan. Tuh, guys. Enak banget itu intip. Bener banget. Tuh kalau rengginang dari ketan, kalau intip dari nasi. Tuh kan beda, guys. Amila ngasih nasi pinggiran. Iya, ya ampun, aku belum masukin ke keranjang ya, rasa keju asin. Gimana dong, mau diulangin gak sih live-nya? Aku masukin dulu ya. Gimana dong? Perlu diulangin gak nih live-nya? Aku belum masukin ke keranjang, guys. Aku sedih banget. Ulang dulu gak apa-apa, bener ya. Maaf ya, tapi yang udah tim tap-tap layar, tapi jangan ngambek ya. Nanti kita gabung aja, ya. Nanti, ini udah 120.000. Nanti kita inget-inget ya. Nanti di akhir. Nanti di akhir kita tambahin.
Kenapa kemarin masa Kak Mila ke Malang nggak ada semua tuh kalau nggak bisa dibeli? Iya, waktu Kak Mila pesan yang di Malang itu, kita belum ada varian terbarunya keju. Sekarang udah ada. Ayo kakak. Kalau kremes kan bisa sampai Malaysia loh. Keron apa keron? Keron apa guys? Jangan gak balik lagi, janji aku balik lagi. Janji banget balik lagi, tapi nanti balik ya. Kalau di AG Bedung ada stok cemilan-cemilan, bisa kak, kakak kalau biar lebih aman, kakak chat aja dulu ke nomornya AG Bedung. Terus nanti kakak bilang di situ kakak mau ambil kriuk AGB, kremes AGB atau apapun itu di AG Bedung gitu, bisa, bisa banget. Ntar ya guys, boleh ya. Tapi bisa kok ditambah tanpa off. Nah, bisa kalau aku udah nambahnya di showcase. Kalau udah ada di showcase aku bisa. Cuma masalahnya ini belum ada di showcase aku. Jadi aku harus nambahin dulu ke showcase sebentar banget dari akun AGB. Habis itu nanti aku balik lagi ya. Jangan kemana-mana ya. Oke, kita nunggu 130 kak like tap-tapnya. Nanti biar nambahinnya gampang ya. Gak boleh off. Ih, sebentar doang, sebentar. 5 menit. Ada gak ya 5 menit? Gak ada, gak ada 5 menit, nanti aku balik lagi. Udah 130.000, oke. Sebentar ya semuanya. Ayo kita, jangan dihitungin, nanti aku buru-buru banget. Bentar ya guys. Oh my god, aku deg-degan. Oke, sebentar, sebentar banget. Nanti balik lagi. Sudah, alhamdulillah. Keranjangnya udah ketemu guys. Jadi yuk, sekarang aku tadi udah keluar live ya, masuk lagi untuk memasukkan kremes yang rasa keju asin dan keju pedas. Jadi mohon wahai sangat semuanya, ayo di check out ya. Tolong banget nih, jangan sia-siakan end live ku tadi nih ya. Oh iya, tadi 26, sekarang udah 28. Ya 28 etalase gils. Ayo di check out yang rasa keju, kremes yang rasa keju. Ayo buruan di check out sekarang. Aku mau tahu. Tadi aku udah end live terus masuk lagi buat masukin kremes rasa keju asin dan keju pedas. Jadi ayo sekarang juga. Wahai para penduduk live, jangan lupa di check out dulu biar pengorbanan Mama Mil nggak sia-sia, benar sekali. Wahai yang ada di sini semuanya, perhatian-perhatian ya. Bandar Lampung hadir. Hai Lampung, assalamualaikum, waalaikumsalam KTS Putri. Bubur sumsum dimakan itik, cakep, assalamualaikum karena cantik. Bubur sumsum dimakan itik, waalaikumsalam Kamilenia cantik. Hah, kremes keju? Iya, kremes ayam rasa keju. Itu yang aku sematin, itu yang keju asin. Kapan liburan ke Tegal Mas lagi ya, besok kalau ada kesempatan ke sana lagi ya. Kak, nyanyi bisakah sejenak kau dengarkan lagu ini buat Dede? Lagunya siapa itu, Kak? Ayo, akhirnya kakak live. Tadi aku udah live loh, teman-teman. Cuma tadi end live lagi gara-gara mau masukin itu. Halo, hai, welcome kawan. Mm-m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 m
sapa dong. Halo Kak Wiji, Kak Bling, Kak Ratna. Halo semuanya. Ongkir ke Karawang berapa? Coba kakak dicek ya. Soalnya tergantung ekspedisinya, pakai yang apa. Bolonnya enak banget, terima kasih sudah cobain bolon pianya. Bolu kukusnya udah cobain apa belum, hayo. Kemarin cekot kukus buat kasih temen, kata temen enak, mama mil, nagih. Ih, terima kasih. Dan ke temennya terima kasih ya. Sekali panen ini jangan itu. Kakak rasa ya kalau di situ naruh hatinya ya, semoga deh. Barusan udah check out, dapat potongan ongkir, yeay, terima kasih. Mama Mil kermas cabejanya nggak jauh beda sama yang rasa ori. Ya, lebih suka level 2, soalnya suka pedes. Iya, kalau emang kalau yang suka pedes, kak. Nabila saranin, makanya tadi Nabila bilang kan, bagi kaum-kaum yang pedes levelnya itu di atas rata-rata, pesennya cabai merah level 3. Karena kalau yang cabai hijau itu sama aja cabai merah level 1, jadi pedesnya pedes dikit aja. Kremes yang cabai hijau sama yang kremes pedes cabai merah yang level 1 itu kaum-kaum yang level pedesnya itu tipsi-tipsi kayak Nabila gini ya, setipis tisu gitu ya, yang makan pedes sedikit aja udah pedes banget gitu. Ada yang sama gak kayak Nabila? Kayaknya walaupun kita tuh makan pedesnya tuh dikit, kayak udah nangis banget gitu. Ah, bikin Viti Papa menyanyiin Dede Bayi, udah dong. Tunggu uploadnya. Terus kita nggak bisa makan yang terlalu pedes, terus dulu. Mau aku bantu upload nggak? Nggak. Ntar guys, mau di ini dulu, dibenerin dulu cuttingannya. Yummy banget ya kak rasanya, yummy, dijamin yummy, pada suka keju enggak? Nih, yang Nabila sematin itu, bagi kaum-kaum yang tidak suka pedas tapi suka keju. Kak Chris, thank you. Tapi untuk teman-teman kakak-kakak yang suka keju tapi suka pedas, tuh, yang Nabila sematin sekarang adalah rasa keju pedas, ada dong. Jangan khawatir. Bulan Pia, yuhuuu. Aku datang, aku terpanggil. Gak nyangka mamaku yang gak suka dada aroma-aroma ayam, tapi malah doyan sama kremesnya. Terima kasih, salam buat mamanya. Boleh post gak ke Johor Malaysia? Bisa, bisa banget. Kalau untuk yang kremes dan kriuk semuanya ini bisa.
bisa dikirim ke sampai Malaysia. Tapi maaf kak untuk bolentia sama bolu kukusnya nggak bisa. Kalendernya bisa banget. Tim keju, ayo mana tim keju? Tim keju merapat. Banyak loh di keranjang Nabila ini tentang perkejuan, ya kan? Yang Nabila sematin ini ada kremes ayam rasa keju asin, ada kremes ayam rasa keju pedas. Nih yang sekarang Nabila sematin sekarang bolu kukus istimewa rasa original keju, ya kan? Ada juga bolu kukus istimewa rasa brownies keju. Itu perpaduan adonan brownies coklat dengan isian keju yang mantap. Ini one of the best seller loh. Terus untuk ada lagi guys, mana ya rasa keju-keju tadi ya? Oh ini rasa pisang coklat keju, bolennya juga ada rasa coklat keju, bolennya juga ada. Lah pokoknya ya. Semangat banget nih jualannya, habis lepas kangen sama Papa Mil kan jadi semangat beli juga kita. Ayo. Yang banyak check out-nya. Biar aku makin semangat jualannya. Bolenpianya ada rasa apa aja? Bolenpianya itu ada empat rasa. Ada rasa kacang hijau, ada rasa coklat pisang keju, rasa coklat keju. Ini benar, coklat keju yang ini. Coklat, ada rasa coklat kacang juga. Yang enggak ada rasanya pernah tertinggal. Rasa galau juga enggak ada. Aku udah pesen lagi kremesnya yang level 3. Terima kasih sayang kamu. Kak, aku tuh mau curhat kalau aku lagi nunggu pesan cinta dari Mas Kurir yang bawa balon piang. Sabar ya, sabar Kavi. Harap bersabar. Ini adalah salah satu ujian ya. Rasa ditembak pacar, happy dong. Ini semua rasanya rasa happy, ya. Ini semua rasa bahagia. Jadi kalau kamu mau bahagia, ayo check out semua yang ada di keranjang aku 28 ya. Udah lahiran belum guys? Belum guys. Belum, masih ada dede bayi. Papa Mi left juga iya, Papa Mil ngamen guys. Ayo tim tap-tap layar. Hai tim tap-tap layar, jangan lupa sama di tap-tap lo ya. Tadi udah 130.000, ditambah lagi nanti sama yang di sini, kita total nanti di akhir live ya. Rasa Trisna ada kalau rasa Trisna itu ini nih, yang ini kalender rasa Trisna. Yeay. Ngamen besok lagi kalau udah lahir dede bayinya, ngamen lagi. Jadi jualan aja di rumah kata Papa Mil.
Bentar, mana sih petosnya guys? Ini dia. Nih, camilan yang berasal dari kota Wonosobo, Jawa Tengah. Ya. Bedanya adalah nih. Warna tepungnya adalah kuning. Ini adalah kalau kalian tahu tempe kemul Wonosobo, khas Wonosobo. Nah, ini nanti kalau dede bayi udah lahir jangan menyepi ya, biar sering-sering muncul. Yang petos ini harganya adalah 20.000 aja. 20.000 guys, dapat 150 gram. Tapi Nabila saranin jangan cuma beli satu. Kenapa? Karena ini akan habis dalam sesaat. Himbauan kepada seluruh teman-teman TikTok yang akan check out Kriuk AGB maupun Bolonpia maupun Bolukukus, jangan cuma beli satu karena ini akan habis dalam sesaat, oke? Mbak Nabila yang cakar itu berapa gram? Sama, 150 gram juga. Ini ya, ini yang mau Nabila sematin ini, bentar, kriuk cakar. Nah, ini yang paling sering jadi rebutan juga nih, one off nih. Cakar nih, dari kemarin sold out terus nih. Nabila kalau makan cakar itu ya guys, 2 bungkus buat sendiri. Iya, Papa Milnya lagi live juga. Check out dulu di sini. Stop, jangan kemana-mana dulu. Jangan pada nonton Papa Mil dulu. Check out dulu di sini, nanti kalau udah check out di sini baru nonton Papa Mil. Nyanyi sike, nyanyi apa? Nak nyanyi apa? Cakar sama usus lebih suka yang mana? Pilihan yang sulit. Tapi kalau Nabila, itu selera sih, tapi kalau Nabila dari kecil suka cakar. Wow. Apa sih? Aku udah cakar aku, dan Mami, masih juga kamarnya, lep-lep. Nyanyi, ayo sesenti, perempuan baik, muda. Rar gak tuh? padahal cakarnya cakar ayam. Kalau Rar kan kayak tajem banget ya. Oh, kawannya makasih. Kirim ke Jawa Barat berapa hari? Tergantung pakai ekspedisi apa, kakak-kakak bisa cek ya. Kita shipping dari Jogja. Harganya murah banget, 20.000. Iya, that's why. Kalian harus check out dan gak boleh check out satu doang. Lah, gak boleh maksa. Jangan cuma check out satu doang, kita himbau gitu lah ya. Jangan nyanyi promise guys, itu kata-katanya itu terlalu padat. Nabila ngap. Iya kon, apa ini? Kenapa ini Kak Velvet? Nyanyi terpukau. Sudah check out, terima kasih. Aku berusaha check out. Oh, makasih ya kakak-kakak. Jangan lupa itu Nabila udah sematkan ya. Udah sematkan kremes yang rasa keju. Itu rasa terbaru, itu produk terbaru dari kita. Nabila yang enak, mana mau beli semuanya enak. Gak mungkin Nabila itu jualan hal yang gak Nabila suka, teman-teman. Kok banyak banget sih kayak yang disuka? Iya, benar sekali, saya suka ngemil. Boleh dong. Boleh kalau mau beli, tapi gak bisa lewat sini kayaknya.
atau nggak ada back, nggak ada back kuningnya kan kak, jadi chat aja bisa. Saya juga suka ngemil mama mil, apalagi ngemilikin dia seutuhnya. Oh cakep. Malah ngegombal nih. Oke, mau beli semuanya. Boleh banget dong. Jangan lupa yang udah pada dimasukin ke ranjang, nanti di payment, di check out ya. Karena suka pada ngadi-adi kayak gini nih. Udah dimasukin ke keranjang banyak. Set. Oh iya, kemarin lupa belum payment, belum check out gitu ya. Belum di check out yang dari keranjangnya. Hari berikutnya pas mau payment sold out. Kan harus nunggu restock lagi kakak kalau kayak gitu. Jadi mendingan langsung buy now. Aku kemasnya masih banyak mama mil. Ya udah cepet yang lain dulu. Tapi belum nyobain yang kremes keju kan. Biar bisa ngemilikin dia seutuhnya harus disogok dulu nih calon mertuanya pakai produk AGB dan Anjisaka. Benar sekali. Dijamin dapat meluluhkan hati mertua. Stok kremesnya. Oke deh, kalau gitu check out yang lainnya. Oh itu rasanya meluluhkan hati mertua. Nah, benar sekali. Ada apa aja produknya kakak? Itu ada 28 produk di etalase Nabila ya. Kakak bisa milih aja yang mana bebas. Bebas atau yang mana aja. Nih Nabila lagi menyematkan Bolonpia Jogja yang rasanya Jogja banget, yaitu kacang hijau. Ini adalah varian terbaru dari Bolonpia Jogja. I'm crazy.